sebenarnya penting dan nggak penting, tapi kalau misalnya di saat genting, dia ini menjadi penting. Nah, apakah itu? Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Keluarga Kui Kui. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video saya yang terbaru. Nah, di video kali ini saya mau mereview suatu alat rumah tangga, dan ini sebenarnya penting dan nggak penting, tapi kalau misalnya di saat genting dia ini menjadi penting. Nah, apakah itu? Nah, berikut saya akan lihatkan barangnya. Nah, ini dia alat rumah tangga yang saya bilang penting dan nggak penting, tapi di saat genting ini jadi penting deh. Jadi ini adalah kompor induksi Kitchen House. Jadi yang tipe KL0073. Nah, mari kita unboxing sekarang kompor listriknya ini. Oke, yang belum subscribe boleh subscribe dulu, kemudian like dan komen. Nah, subscribe itu gratis, 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 free. Jadi kalian tekan aja, aktifkan loncengnya. Nanti kalian bisa update video-video terbaru dari saya ketika ada review tentang masakan, rumah. Yang baru bergabung boleh subscribe dulu, karena subscribe itu free guys dan tidak berbayar. Dan nah, seperti ini modelnya, jadi rata aja. Kemudian nah, ini dilengkapi dengan 4 digital LED display. Kemudian ada on off-nya. Kemudian ada ini untuk mengurangi pengaturan daya, dan ini untuk menambah. Jadi seperti kompor gas kecil dan besar apinya. Jadi di sini juga ada. Kemudian jadi di sini sudah ada ya cara-cara pemakaiannya. Nanti misalnya kalau kita mau merebus, di sini sudah ada pemakaiannya. Nah, untuk merebus itu sendiri tuh pemakaiannya 600 watt. Kemudian kalau memanggang itu 550 watt, dan menggoreng 500 watt, dan ini tumis 400 watt, dan membuat sup 300 watt, dan ini kalau memasak sebentar saja 200, dan untuk memanaskan. Kemudian ada timernya juga. Nah, yang ini yang dinamakan ini crystal top. Kemudian jadi seperti yang saya bilang tadi, kompor listrik ini antara penting dan nggak penting. Jadi kalau misalnya kalian tengah malam mau masak mie dan ternyata kompor dan ternyata gas kalian habis, nah kompor listrik ini sangat membantu sekali ya. Jadi kalian boleh memiliki, kalian tidak boleh juga tidak memiliki, tergantung dari kalian. Nah, sekarang saya mau mencoba memasak sesuatu menggunakan kompor listrik ini. Jadi saya mau coba kira-kira bisa masak apa saja dan berapa lamanya memasak pakai kompor listrik ini. Oke, lanjut. Sekarang saya mau coba dulu pemakaian kompor listriknya. Mungkin pertama dicolok dulu tentunya. Oke, dan ini sudah nyala. Nah, sekarang kita aktifkan on off-nya. Jadi kita on-kan dulu. Nah, untuk sekarang kita kan mau goreng telur. Saya kan mau goreng telur, jadi aktifkan goreng telurnya. Kemudian simpan pancinya. Nah, dia lihat ya. Jadi kalau untuk menggoreng itu 500 watt, di sini sudah tertulis
langsung digital itu 500 watt. Tambahkan minyaknya. Jadi karena saya mau menggoreng, jadi saya tekan yang tulisan goreng. Kalau kalian misalnya mau menumis, misalnya numis sayuran, nanti kalian juga bisa tekan. Nah, jadi tinggal ditekan aja, tergantung kalian mau masak apa. Jadi kalau kalian misalnya mau pancinya lebih panas, lebih cepat panas, seperti juga kompor gas, tinggal ditambahkan apinya. Sama juga untuk kompor listrik ini ditambahkan, tinggal tekan, tapi itu akan nambah daya. Jadi sebaiknya kayak gini aja, jadi sambil tunggu panas baru kita goreng telurnya. Oke, sekarang minyaknya sudah panas, jadi kita ceplok telurnya. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya sama seperti pada umumnya. Jadi yang seperti yang saya bilang, jadi kompor ini, kompor listrik ini adalah pemakaian yang tidak terlalu sering digunakan. Tapi kalau misalnya kalian misalnya pas gasnya habis, terus atau tengah malam kalian lapar, gasnya habis, nah kompor listrik ini bisa sangat membantu untuk memasak sesuatu. Misalnya masak, misalnya mau memanaskan, tinggal ini, jadi cuma 100 watt aja. Kemudian memanggang, kemudian merebus, kalau misalnya kalian mau goreng ikan sih juga boleh. Jadi kita tunggu sampai telurnya matang. Telurnya sudah masak, jadi saya matikan dulu, tinggal tekan. Jadi nanti lampu-lampu ini akan mati sendiri. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kebanyakan tadi minyaknya. Jadi ini cuma uji tes aja. Jadi bisa masak apa aja, sama seperti kompor gas pada umumnya, cuma kita untuk pemakaian ini lebih kalau mau kalian mau lebih hemat listrik, jangan sering-sering dipakai. Tapi kalau